pertama download dua folder ini, hitung agregator dan ketapang DAA kosong. Terus hasilnya akan seperti ini, DAA kosong zip dan hitung agregator. DAA kosong zipnya diekstrak dulu, kemudian muncul yang kayak gini. Kita contohkan Matanjir Utara, kita tolak. Setiap desa dia ada 5 pemilihan. Kita contohkan DPD. DPD kita isi dulu semuanya. Isi dulu semuanya. Jangan sampai ada yang biru. Kalau sudah diisi semua. Diisi semua 5 pemilihan setiap desa. Seluruh desa diisi. Terus selanjutnya tahap yang kita lakukan adalah situng agregator. Buka di folder situng agregatornya, pilih situng agregator aplikasi. Aplikasi agregator dibuka dan muncul seperti ini, DA1 dan DA1. Kemudian DA1 pilih browse, terus cari file yang tadi kita isi, yang kita belum isi, file DA1 nya yang akan kita pakai. Misalnya tadi Matanjir Utara, DPD yang akan kita jadikan DA1. Terus DAA1-nya kita browse, terus kita pilih folder kecamatan. Open. Tinggal proses. Ya, proses selesai. Untuk bisa kita lihat hasilnya. DPD sudah terisi, walaupun tidak ada angkanya, pasti kalau kayak gini sudah terisi nol karena tidak ada yang biru lagi. Diwajibkan yang biru, yang biru diisi semua. Mudah-mudahan bisa dengan dan semua bisa menjalankan aplikasi ini. Terima kasih.